Alhamdulillahirrabbilalamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya wa din. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina syafi'ina maulana muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma'alamtana innaka antal alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du. Qala musannif rahimahullahu ta'ala wa adama naf'ah fi ulumi fi dalaini amin. As-sani minal alamati allai khalifa qawlu fi'lahu bal yakunu awalu awala amirin lima ya'mur bihi. Tanda ya as-saniyatu, yang kedua minal alamati, daripada tanda-tanda orang alim akhirat, ulama akhirat, tanda ulama akhirat. Yang kedua, alai khalifah qawlu fi'lahu, bahwa perkataannya tidak bertentangan dengan perbuatannya, sinkron, sesuai. Jadi perkataannya sama perbuatannya benar. Ya. Bal yakunu, bahkan adalah ia awwala amilin lima ya'mur bih. Orang yang pertama yang mengamalkan bagi apa yang dia perintahkan. Jadi dia orang pertama. Dia orang pertama yang memerintahkan. Apa? Orang pertama yang mengamalkan apa yang dia perintahkan. Jadi dia orang pertama ya mengamalkan apa yang dia perintahkan. Wa awwala mujtanibin lima yanhu, dan awal nih orang yang pertama yang meninggalkan bagi apa yang dia larang. Jangan main judi. Dia orang pertama yang enggak main judi. Ya, artinya dia udah duluan gitu ya. Maksudnya dia udah duluan daripada memerintahkannya. Jadi sebelum merintahin dia udah ngamalin. Sebelum dia larang dia udah jauhin. Sebelum dia perintahkan dia udah ngerjain. Begitulah kita. Contoh kecil saja, umpama kita pengen berkhutbah, khutbah tentang silaturahim, ya, dia, ya, orang, ya, dia sudah melakukan silaturahim, sama saudaranya nggak ada marah-marah, baik, atau dia khutbah tentang sabar, dia udah bersabar. Atau dia khutbah tentang salawat, nah, dia udah banyak baca salawat setiap hari 1000 ya. Dia udah pertama melakukan itu. Dia khutbah tentang masalah istighfar, dia udah banyak baca istighfar. Jangan, ayo baca salawat yang banyak, dia males. Paling salawatnya kalau rame-rame doang. Jangan sampai kayak begitu, ya. Jadi ketika kita ingin memerintahkan sesuatu, perintah kita udah kerjain, gitu maksudnya. Ketika kita melarang sesuatu, kita udah ninggalin. Qala Allah Ta'ala, Allah Ta'ala berfirman, man kabura maktan indallah antakulu ma la taf'alun. Sangat dibenci, sangat dibenci di sisi Allah bahwa kamu katakan sesuatu yang tidak kamu lakukan. Ini sama Allah maktan, dibenci. Allah benci banget. Wa qala Ta'ala, dan Allah Ta'ala berfirman, fi kisati Sayyidina Su'aibin, pada kisah Sayyidina Su'aib, wa ma uridu an ukhalifakum ila ma anhakum anhu, dan tidaklah aku menginginkan ya menyalahi kamu kepada apa yang aku larang kamu.
Al-i'rabu i'rabnya wali alimil ukhra khabarun muqaddamun. Ya. Alim wa li alimin ukhra khabar muqaddam wa alamatun mubtada'un muakhkharun turab fi'lun mudari'un mabnin lil majhuri wa na'ibu fa'ili ya'du ala alamatun wa jumlatun sifatun la yatlubu la yatluba na la nafiyatun la yanafi wa yatluba fi'lun mudari'un mansub wa yatluba fi'lun mudari'un mansubun bi'an mutmarata sa'alahu wujuduhu wujuduha fima ba'du wa fa'iluhu ya'udu ala alimil akhirati ad-dunya ma'fuluhu bi ilmi mudah muta'alikun biyat luba muta'alik dengan lafaz yat luba wa huwa mudahun dan itu mudah wa masaila mudahun ilai majrurun bila fat'ati niabatan anil kasrati li anahu ismun la yansarifu wal mani ulla umina sarfi sigatu muntahal jumu'i yang mencegah baginya daripada tanwin adalah sigoh muntah jumu' sigoh bentuk muntaha akhir jumu' jama' jadi bentuk jama' yang akhir yang jadi kalau begitu jama' itu ya kadang ada dua kadang ada tiga ini jama' yang terakhir enggak bisa dijama'in lagi dah. Jadi kadang jamak dijamakin lagi. Walidha oleh karena itu al-wawu atifatun. Wawu itu atop. Lidhaka alamu jaratun. Wadha ismu isyaratin a'idun. Li adami talabid dunya bil ilmi. Majrurun bilami waljar wal majrur khabarun muqaddamun wa ayatun mubtada'un muakhkharun wa takun fi'lun mudari'un wa hiya zaidatun bainal mawsufi wa sifatihi wa kasiratun bi rabi sifatun li ayatun alla yukhalifa an masdariyatun wala nafiyatun wa yukhalifa mansubun bi an wa an wa ma ba'daha fi ta'wil masdarin ma'tufun ya bi atifin bi atifin mahzufin ala masdaril muawwali min alla yatbuba wa jumlatu lizaka ayatun muqtaridatun ya bainal ma'tufi wal ma'tufi alaih wa hadza huwa alladhi yadullu alaihi kalamul ghazali fil ihya'i ya annahu karena bahasa Imam Ghazali itu zakara alamati ulama il akhirati wa rattabaha ala tartibil ladzi rattabtuhu alaih kalaman nazimi wa ja'ala al awwala minha qawlahu alla yatluba wa sani qawluhu alla yukhalifa wa tanabbah wa qawluhu fa'ilun yukhalifa fa'ilun wa qawluhu fa'ilun yukhalifa wa masdariyatun wa qawluhu fa'ilu yukhalifa dan qawluhu itu ya fa'il lafaz yukhalifa dariyatun wa ya'alu ya wa ya'alu wa ya'ala fi'lun mudari'un
wa qutila akhiruhu li ajli ittihadil qawafi wal munasab wal munasabatu wa li munasabati alifil itlaqi. Jadi ya fa'ala itu fi'il mudhari dipatahkan akhirnya. Akhirnya patah ya fa'ala ya, karena satu qawafi ya, biasa sesuai qawfiyahnya. Dan bagi munasabah alif itlaq sesuai. Wa yakunu wa yakuna al-waw atibatun yakuna fi'il mudhari mansubun yakuna mansubun bi'an mutmaratan wa smuha ya'udu ala alimil akhirati wa an wa mabada bita'wil masdarin ma'tubun ala adamil mustaqbali min harfi na'bi mudhari liwasdarin liwasdari yukhalifu boleh juga yukhalifu boleh aja amin alamati alimil akhirati. Artinya di antara tanda-tanda orang alim akhirat adamul mukhalafati, tidak berselisih, tidak menyalahi. Jadi kalau orang alim akhirat itu nurut, patuh, enggak menyalahi. Wa qawluhu ila akhirih. Fal masdaru al mazkuru yukra'u bi rafi. Maka masdar yang disebutkan itu dibaca dengan rafa. Rafi karena topnya al marfi atasnya rafa. Wa huwa lafzu adam. Itu lafaz adam. Wa bil amzi. Ya, boleh aja wa huwa lafzu adamin boleh. Jadi masdar yang disebutkan dibaca dengan rofa karena atapnya atas yang dirofakan. Wa huwa lafzun udima itu ya, lafaz yang ya. Ya. Dan dia itu lapas yang tidak diperdapati. Mobil makmuri mutalikun bi amin. Ya lapas bil makmuri, ya bil makmuri. Lapas bil makmuri itu mutalik dengan lapas amin. Amilin, amilin. Awala amilin. Ba'dahu yang selanjutnya. Wa awwala lafaz awwala itu khabaru yakunu wa huwa mudhafun lima ba'dahu wa anil ladzi al-waw atifatun wa an zaidatun aw asliyatun bi tadminil muta'alliqi wa huwa tajannubu ma'nan ma'nan taba'ad itu menjauhkan makna yang saling berjauhan. Wa yanha fi'lun mudhari'un wa fa'ilun dhamirun mustatirun ya'udu 'ala 'alimil akhirati wal a'idu 'ala allazi ma'khudhun. Tadi wa an zaidatun aw asliyatun bi tadminil mutaliki wa huwa tajannaba itulah tajannaba ya makna taba'ada itu makna daripada lafaz taba'ada. Wa yanha fi'lun mudhari'un wa fa'iluhu dhamirun mustatirun ya'udu 'ala 'alimil akhirati wal 'aidu 'ala allazi mahzufun dan 'aid atas allazi itu yang dibuang yaitu dibuang
wa tajannaba fi'lun madhin wa fa'iluhu dhamirun musnadun ya'udu 'ala 'alimil akhirati wal jumlatu dan jumlahnya itu khabaru yakunu muqaddaratan khabaru yakunu akan ditakdirkan wa awalan zarfun muta'alliqun bi tajannaba. Dalam lafaz awalan itu zarf yang muta'alliq dengan lafaz tajannaba wa takdirun takdirnya yakunu mujtaniban mal mutajanniban adalah dia itu mutajaniban orang yang menjauhkan awalan mula-mula al-amra allazi yanha anhu akan perintah yang ya ia larang darinya akan perkara yang dia larang darinya akan perkara yang dia larang jadi dia orang pertama yang menjauhkan ya sesuatu yang dia larang. Jadi jangan sampai kita melarang sesuatu, nah, kita ngerjain itu jangan sampai. Itu belum jadi ulama itu. Walaupun ilmunya banyak. Dia ngerti tentang ya apa? Nasakh, mansukh, amsalul Quran, ya. Mikhos, am, muqayyad, ya. Lain sebagainya macam-macam. Tapi dia ya berani terhadap apa yang dia larang. Dia larang tapi dia kerjain. Artinya dia melakukan keharaman. Ini juga bukan ulama. Jadi ulama itu innama yakhsyallah min ibadihi ulama. Orang yang takut sama Allah itu namanya ulama. Tapi kalau orang yang kaget takut sama Allah sekalipun dia ngerti tentang ulumul Quran, dia ngerti tentang ulumul hadis, dia ngerti tentang ulumul fiqh, ya. Dia ngerti tentang akidah macam-macam, tahu pengetahuannya, tapi yang dia larang dia enggak ya. Dia langgar, yang dia larang dia langgar. Ini juga bukan ulama, berarti dia enggak takut kepada Allah. Jadi orang yang takut kepada Allah itu ulama. Jadi ulama itu adalah orang yang takut kepada Allah walaupun dalam kesendirian di rumah haram. Bilang haram itu haram. Wallahu a'lam bishawab.